Halo sobat, kembali lagi bersama saya, Redo. Tidak hanya manusia yang suka bermain TikTok, ternyata makhluk astral pun juga memberanikan diri untuk melihatkan dirinya di dalam aplikasi TikTok. Maka dari itu, makhluk astral mulai mencoba untuk masuk ke dunia per-TikTokan. Nah, buat kalian yang suka bermain TikTok, setelah menonton video ini, semoga kalian tidak berhenti untuk bermain TikTok. Oke, langsung saja. Kali ini aku akan membawakan 5 penampakan hantu di aplikasi TikTok. Kelima, Dangerous Rhinos. Video ini diunggah di aplikasi TikTok dengan username yang bernama Dangerous Rhinos. Terlihat di dalam video, nampak seorang gadis remaja yang sangat cantik yang siap-siap melakukan dance TikTok. Ya, seperti biasa ya, pada umumnya ya. Tak lama kemudian, lewatlah sesosok bayangan hitam yang melintas di bagian atasnya. Sepertinya makhluk ini juga ingin untuk bermain TikTok bersama gadis ini. Bagaimana sobat tentang bayangan itu? Berikan komentar kalian di bawah. Keempat, Google Earth Findings. Video ini diunggah di dalam aplikasi TikTok. Ini sepertinya adalah username pengguna TikTok yang mengunggah video-video tentang Google Earth atau keadaan bumi. Di salah satu video, username TikTokers ini mengunggah video tentang keadaan bumi, tepatnya berada di negara Uganda, Afrika Selatan. Di dalam video tersebut ditampakkan bentuk dalam gua yang mana terdapat 3 makhluk di dalamnya. Gambar itu menunjukkan 2 makhluk berbentuk manusia dan satu lagi adalah makhluk astral. Bentuknya adalah bayang-bayang. Dalam gambar tersebut terlihat mereka merupakan warga Uganda dengan berkulit hitam dan satunya lagi seperti warga Uganda juga yang berkulit hitam namun telah menjadi bayangan atau menjadi roh. Kalian lihat saja videonya. Ketiga, Billy Golf. Video selanjutnya adalah video yang diunggah ke aplikasi TikTok dengan username Billy Golf. TikTokers ini agak sedikit barbar ya, ngedance di atas meja. Tapi bukan dance dari orang ini yang akan kita komentari, melainkan ada bayangan hitam yang melintas di samping pintu di dekat ia dance. Hantu ini lewat dengan santuinya ketika orang ini sedang melakukan dance. Kalian lihat saja videonya. Kurang sopan ya hantu ini. Orang lagi ngedance, ia malah lewat. Kedua, Ericar underscore 1971. Video ini diupload melalui aplikasi TikTok dengan username Ericar underscore 1971. Terlihat di dalam video yang menggambarkan
sebuah parkiran. Sepertinya ya, parkiran ini sudah sangat lusuh. Karena terlihatnya mobil yang sudah tidak terawat dan sangat lusuh kalau kita lihat. Tapi, bukan parkirannya yang sudah tidak terawat lagi yang akan kita bahas. Melainkan, hantu yang lewat di dalam parkiran itu. Mungkin karena tidak terawatnya parkiran itu membuat hantu ini dengan senang mondar-mandir lewat di parkiran itu. Pertama, Alex Groove. Video ini diunggah di aplikasi TikTok dengan username Alex Hoof. Ini merupakan salah satu TikTokers yang banyak sekali memberikan manfaatnya. Di mana di dalam video ini ia sedang memberikan informasi tentang tutorial make up. Seperti vlogger-vlogger tutorial lainnya, ia menyiapkan barang-barang yang akan ia tutorialkan. Namun dengan tidak sopannya ya, hantu ini malah mengganggu wanita cantik ini. Seperti ingin bergabung, ingin didandan mungkin ya oleh wanita cantik ini. Tapi dengan cara yang tidak sopan sekali. Hey guys, so someone commented in one of my videos like the bronzer highlighter I use. And I use the Milani 05 Soleil. So I'm gonna try that on. Di dalam video terlihat pintu terbuka perlahan-lahan, lalu pintu langsung saja membanting secara keras, membuat wanita ini terkejut. Sehingga wanita ini memeriksa lemari itu. Lalu lampu kamar pun langsung mati seketika, membuat wanita ini menjadi kaget sobat. Bagaimana pendapat kalian sobat? Orang lagi asik-asik bikin tutorial malah diganggu. Kan bangke itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa ya sobat, berikan komentar kalian tentang penampakan hantu di aplikasi TikTok tadi. Nah, bagi kalian yang memiliki video-video creepy ya tentang TikTok atau penemuan yang lainnya, kalian boleh share ke Instagram saya sendiri. Boleh di DM atau di tag ya @renaldoredo. Nanti di antara video kalian itu yang menarik akan saya bahas di YouTube ini. Oke sobat, jangan lupa ya like-nya kalau kalian suka dan subscribe supaya kalian mendapatkan video-video terbaru dari YouTube ini. Oke sobat, sampai jumpa lagi ya di lain waktu. See you next time. And oh, tunggu. Aku mau menjelaskan dulu ya. Kenapa ada ini ya? Oke, pasti mengganggu kalian ya memandang saya ya. Ya, sebenarnya di sini saya ada luka, men. Ah, di sini ada luka. Makanya ketika saya merekod sebelum pakai ini, merasa enggak pede, bro. Makanya saya pakai ini. Nah, cuman itu informasinya ya bagi kalian yang penasaran ya. Oke, see you next time and bye-bye.